Kayaknya sih nggak bisa marah-marah sama siapa gitu, ya udahlah, sabar-sabar gitu, ikhlas. Ya sih berusaha ikhlas gitu, karena memang mungkin ini musibah ya. Ya kebetulan Esti di sana kan tadinya mau ngisi acara di sana untuk acara pesta rakyat di Bandar Lampung. Kebetulan Esti juga belum pernah ke Bandar Lampung dan IO-nya yang undang Esti ke sana minta Esti untuk meeting ke sana, terus Esti datang. Pada saat itu Esti datang untuk diundang meeting. Kalau itu sih Esti kurang ngerti ya, karena Esti keadaan di kamar juga tidak ngapa-ngapain, dan disitulah Esti lagi ngobrol gitu, lagi ngobrol nggak lama dari orang itu datang, nggak lama terus datanglah segerombolan itu. Mau marah-marah sama siapa gitu kan? Ya, kalau malu ya pasti malu gitu, karena kan orang-orang yang di sana yang lihat Esti gitu tiba-tiba ditangkap seperti itu, mereka kan nggak tahu kronologisnya gitu, mereka nggak tahu dari awalnya seperti apa gitu kan. Ya cukup shock gitu kan, Esti juga shock, katanya nanti dijelasin di kantor, dan Esti nggak tahu nih mau dibawa kemana gitu. Taunya Esti dibawa ke kantor polisi. Dari situ udah apa ya, Esti nggak bisa marah-marah sama siapa gitu, ya udahlah, sabar-sabar gitu, ikhlas. Esti berusaha ikhlas gitu, karena memang mungkin ini musibah ya, musibah untuk Esti gitu, untuk jadi pelajaran untuk Esti kedepannya. Esti ambil hikmahnya aja. Esti juga mau marah, pengen marah gitu, tapi ya udah kejadian gitu kan, udah kejadian. Kalaupun misalkan mereka menganggap Esti seperti itu, ya itu mah terserah mereka gitu, karena Esti juga nggak bisa apa-apa. Esti udah di sini udah menjelaskan dari awal sampai Esti tertangkap seperti itu. Esti udah menjelaskan, ya kalau misalkan penilaian mereka masih seperti itu ya nggak apa-apa. Ternyata gini ya, dihina-hina sama orang gitu. Aku bilang ya ini belum seberapa gitu kan, ya udahlah, orang cuma bisa ngelihat dari covernya aja gitu, nggak bisa lihat aslinya gitu kan. Mereka juga nggak tahu kalau Esti kayak gimana. Namanya orang tua ya, orang tua mau anaknya salah, mau anaknya nggak salah gitu, tetap dibela gitu, mau sampai kapanpun dibela, sampai bulian Esti dibalas satu-satu gitu sama mama.